Kenapa sih lo ngikutin gue? Kalian siapa? Dari masa lalu deh. Saya Sapul. Tongkat sihirnya mana, Pul? Udah dibawa lagi. Aku nggak pegang. Dia tadi kan jatuh bareng kamu. Ini kita di mana sih? Terpancap. Apa sih? Itu Pul? Iya. Ditarik, jangan didorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, my loversku. Welcome back to YouTube. Ciao. Sama aku, Maya Nadia. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat ya. Amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan review video dari channelnya Animasi Putut. Karena banyak banget yang request aku tentang video terbarunya yang judulnya itu Penelusuran Rumah Hantu. Ini aku mau reaksinya yang part 1 dan part 2 nya katanya rame banget. Ya pasti dong guys, kalian pasti tahu, siapa yang gak tahu kalau Animasi Putut tuh seru-seru banget cerita-ceritanya dan beneran favorit aku banget. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe, support terus yang belum subscribe. Gimana guys? Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita ke video, let's go. Part 1 dulu guys. Part 1, 2, 3, 4. Mungkin lu jontor. Guys, kumpul sini, baris. Baris, jangan punggung-punggungan begitu. Lu kata video klip The Virgin. Beda, guys. Absen dulu nih. Saipul, hadir. Monyet, hadir. Jalu, hadir. Belang, hadir. Bungkus permen mil kita. Kalau absen biar yang bersangkutan yang jawab. Jangan ente semua yang hadar hadir. Paham? Enggak, Bang. Bagus. Ada apa gerangan nih? Kita dikumpulin kesana. Kenapa kesel. Bodinya jadi body manusia, guys? Nice. Nice try, nice shoot. Nice siram selauk. Ikal dongkol. Ayo jawab kenapa kita dikumpulin di sini. Jadi kalian aku kumpulin di sini untuk membicarakan, membicarakan. Mulai kumat untuk membicarakan. Apa sih, Bang? Bicarakan tai, membicarakan, Bang. Udahlah, kamu aja yang ngomong. Yang manggil ke sini kan pot. Kenapa dari gue yang repot? Harusnya kamu yang di sana, Kang Sablon Kancut. Buat. Jadi guys, sekarang kalian kan udah dewasa. Sudah waktunya mencari jalan hidup kalian sendiri sebagai pria dewasa. Gede, guys. Bangunlah percintaan. Beranikan dirimu, langkahkan kaki. Keluarlah dari rumah ini. Orang nonton Netflix aja. Gue kira ngomongin apaan. Aku gak tahu mau ngomong apa. Anak setan. Ya Allah, udah pada gede. Jadi dewasa, enak jadi anak-anak. Gak mikirin kerja, duit jajan tinggal minta. Di rumah apa-apa dilayanin. Makan dicebokin, berak disuapin. Kebalik, Bang. Makan diberakin, cebok disuapin. Nah itu, kita hidup itu tumbuh. Gak mungkin jadi anak-anak terus. Anak konda aja kalau punya anak namanya jadi emak konda, Bang. Enggak, aku ngarang. Sudahlah, waktu tak bisa diulang. Lebih baik sekarang kita jalani saja kehidupan. Udah waktunya kita nyari kerjaan, guys. Jadi sales Yakul aja apa? Mana ada ayam keliling komplek nawarin Yakul? Itu biasanya, Mbak, Bang. Aku sering beli pakai uangmu. Pantesan duit di celana pada hilang. Kirain tuyul. Udah Saipul. Enggak sengaja, Bang. Enggak sengaja kok tiap hari. Ya, namanya konsistensi. Jawab aja lu. Aku yang ditabok. Lah yang deket, kawan, bagaimana kalau kita mencari pekerjaan yang bisa bikin kita sambil berpetualang? Lah ya syuting bolang? Bukan itu maksudnya. Apa maksudmu, wahai rakun? Rakun, pakai K. Kerja berpetualang apa sih? Biar kita selalu bersama-sama dan menikmati hal-hal baru setiap harinya. Ya, menghasilkan uang juga. Bagaimana kalau kita membuka jasa pemecahan misteri atau sejenisnya? Ya. Masuk di hotel, paham kan? Enggak. Udah panjang-panjang. Maksud si Belang kita buka jasa bantu orang mecahin masalah. Kayak Scooby-Doo-Bidoo. Ada misteri apa kita telusuri. Bedanya Scooby-Doo versi animasi profesional. Kalau kita versi animasi PowerPoint. Paham? Enggak? Jadi apa masalahmu wahai klien pertama? Kita suami istri baru tinggal di rumah baru. Setiap malam jam 12 di rumah kami selalu ada gangguan. Gangguannya apaan? Tiap jam 12 malam kita lagi tidur nyenyak. Tiba-tiba ada bunyi kencang dan kita terbangun. Bunyi apaan? Bunyinya kayak gini nih. Persis gini. Pas bunyi itu apa ini? Nah, cuma alarm atuh. Ada tulisannya matikan alarm. Ada. Ya berarti suara alarm. Matiinnya gimana sih? Cekek aja lehernya. Apa suruh cekek? Gak, ini serius. Lu bercerain juga lu. Jangan. Jadi beneran, hampir tiap malam tuh kita tidur gak tenang. Pintu kebuka sendiri. Bunyi klotak-klotak di atas genting. Piring pecah sendiri. Ini cerita gini aja. Bulu kuduk. Mata. Bulu kuduk biasanya yang. Diam lu. Itu rumah baru kami beli dari hasil tabungan kerja.
kerjanya apa dulu, Mbak? Saya kerja di perusahaan besar. Laki saya Kang Semir sepatu kuda. Sungguh berbakat. Masalahnya itu rumah kita beli lumayan mahal. Berapa? Ya. 15.000. Itu untuk beli boba cuma dapat segelas. Saipul yang ngomong, kenapa moncong gua yang disusting? Yang deket. Kita nggak mau pindah lah pokoknya. Jadi kalian nggak betah karena banyak gangguan di malam hari ya? Mungkin itu kiriman orang yang syirik gak suka sama Mbak. Atau mungkin rumah itu angker, banyak hantunya. Malam ini kita kesana. Gak jadi deh. Pulang lagi kira. Ada yang mau ikut si Gembel? Bayar DP dulu, cash close baru pelunasan. Pelunasan. Nih, ayo berangkat. Ini kita mau penelusuran. Lu bawa koper di kata mau staycation. Gampang sih. Di dalam koper ini bukan baju. Alat-alat senjata kali, Bang. Dalamnya celana. Bodinya bagus si monyet, guys. One, two, three, four. Muka lu jontor. Kawan, lihatlah apa yang kutemukan. Pintu. Widih, ini pintu kalau dibuka dan kalian memasukinya maka akan berada di tempat yang sama. Itu pintu biasa. Ngapa lu pamerin? Tapi terbuat dari besi. Kenapa nggak bilang? Tulangnya patah. Ambil nasi pun buat nyambung. Emang kertas. Kata nyambung untuk layangan. Sama lauknya nggak, Bang? Ambil nasi sebutir buat nyambung. Malah sama ambil lauk kayak sarapan di warteg. Patah tulang nggak bisa disambung pakai nasi, kawan. Ada-ada saja kau. Nih. Apa itu? Wih, mantap. Pistol penyembuh. Kalau ditembakkan sekali, luka apa saja akan sembuh. Kalau ditembak dua kali, ya akan balik luka lagi. Ya tembak lagi. Habis. Sehari cuma bisa nembak dua kali. Monyet bodoh. Jabung gak tahu. Di saat seperti inilah ilmu kungfu aliran syaraf dan tulang diperlukan. Tahan sedikit, Bang. Kenapa dua-duanya? Harusnya yang bengkok lu lurusin. Kenapa yang lurus lu bengkokin? Diam kau. Sakit. Sampai apa sih kok? Enak banget. Gila. Bocah gila. Wah, kau membawa si Harry. Tolong sembuhin pot pakai sihirmu, Her. Aku butuh tongkatku. Pakai tongkat pramuka bisa? Kegedean. Sobur wajib. Iya, nggak usah dipukulin. Lihat tongkatmu di mana, Her? Ketinggalan di jok motor kali. Ada saja. Ini tongkatmu. Makasih ya, Iku Sawah. Asabari. Dia yang rabun. Rabun! Sembuhin Potter. Jelek-jelek begitu, dia tetap majikan yang ngempanin kita. Baiklah, karena ini menggunakan mantra sihir yang kuat. Tolong jaga jarak. Jaga jarak aku ngejauh. Ngapa malah ngumpul kayak ikan sepat? Baiklah, akan kusembuhkan dia dengan mantra sihirku. Hai. Extremibus. Let's not strong. Silit pedus ku warnanya ira. Keren. Gue sembuh. Makasih ya, Air. Sama-sama. Dah, mulai sana. Lagi-lagi biarkan kau diuntung. Lah, tongkat si Junaidi ketinggalan. Pul, jangan sembarangan pegang lu, Pul. Enggak apa-apa aja lu. Mana bisa aku pakai ini? Mantra sihir pun aku enggak tahu. Masa ngarang? Pring, cakak radio. Tambah jengking, tambah juro. Apa itu? Sampai, Pul, lu ngapain? Mana aku tahu lah, Bang. Ini misi pertama kita. Kalau berhasil bikin klien puas, bakal jadi portofolio kerjaan kita ke depan. Nah, sekarang kita pikirin gimana caranya biar kerjaan ini efektif dan efisien. Gimana kalau kita bagi jadi dua kelompok? Ide bagus. Saipul belang jalu sama aku. Pulang lah. Lah gitu aja ngambek. Itu siapa? Ih, kok? Yang keroknya jatuh, noh. Minggir. Alah ya, aku ikut minggir. Mana ada orang jatuh bisa gejar-gejar? Empuk sekali pendaratan hari ini. Empuk tapi nyungsep. Kenapa sih lu ngikutin gue? Kalian siapa? Dari masa lalu deh. Saya Sapul. Tongkat sihirnya mana, Pul? Nggak dibawa lagi. Aku nggak pegang. Lihat tadi kan jatuh bareng kamu. Ini kita di mana sih? Tertancap. Apa sih? Itu Pul? Iya. Ditarik, jangan didorong. Kaget saya.
guys, jadi segitu aja video dari channel kali. Semoga kalian suka sama video dari sini ya. Jangan lupa buat share dan support terus animasi Fuzun karena makin lama keren. Oke, terima kasih dan subscribe. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.